Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hehehe. Kali ini saya mau membuat animasi video, membuat tutorial bagaimana membuat animasi video. Karena banyak sekali di YouTube itu setiap video animasi banyak penontonnya. Biasanya ini untuk para perempuan, mbak-mbaknya yang senang dengan animasi video. Caranya ya ikutin ya. Pertama buka aplikasi KineMaster Pro, cari di Play Store KineMaster Pro. Setelah dibuka nanti tampilannya seperti ini kan. Nah seperti ini project ini saya bikin video yang kemarin ini. Nah caranya pertama tambahkan aja project yang warna kuning ini nih. Nah ini pencet. Nah, project nih. Pencet lagi, set. Nah, ini untuk nama basing di sini nama apa aja? Bisa nama animasi video. Basing enggak diisi juga enggak apa-apa. Ngasal-ngasal juga enggak apa-apa. Nah, terus pencet oke. Selanjutnya background di pojok sebelah kiri ini background nih. Nah, ini sebelah kiri pojok atas. Pencet dulu backgroundnya, pencet. Nah, backgroundnya putih ya, putih. Oke, kemudian naik pojok sebelah kanan paling bawah. Nah, terus naik aja terus, naik terus aja dulu. Nah, naik terus. Nah, kalau udah kayak gini kan putih nih. Langsung tambahin musik. Saya mau pakai musik Adista. Adista, ku tak bisa. Yang dinyanyikan oleh Masan Muhammad. Pencet chat, tambahkan ini, tambahkan nih. Pencet tambah chess. Nah, kalau udah selesai, pencet oke. Terus backgroundnya kita panjangin, pencet aja backgroundnya yang warna putih ini kita pencet, kita panjangin sesuai dengan lagunya. Sesuai dengan lagunya, sepanjang lagunya ya. Karena ini tutorial ya, enggak sampai semua. Terus kemudian kita kasih gambar. Pencet oke dulu pojok atas kanan, terus set, tambahkan media paling atas ini kan nih, layer ini pencet, terus media atas. Terus untuk animasinya saya udah download nih ya, gampang kan, banyak nih animasi videonya nih. Nih pakai animasi yang ini ya basing lah, saya pakai yang ini aja, yang mana ya, bingung juga. Animasi video ini yang ini aja nih yang bagus, kita pakai animasi ini ya, ini set yang inilah, inilah kita perbesar, set selesai. Nah kayak gini contohnya kan, ini gambar pertama, coba kita setel. Nah kalau udah kayak gitu nanti sampingnya tambahin lagi gambar, nggak apa-apa. Nah gambar lagi set. Nah gambar lagi, pilih situ. Nanti untuk gambarnya nyari aja di Google atau enggak di ada aplikasinya di Play Store, gambar animasi apa-apa, nyarilah gambar anime, nanti ada aplikasinya, kita buka aplikasinya pakai data, kita downloadin satu persatu, nanti bisa dilihat di deskripsi ya, di deskripsi ini tambah lagi. Nah kayak gini kita perpanjang lagi. Nah kayak gini kan dua ini gambar, satu dua. Nah, kan kayak gini nanti. Nah untuk transisi bisa dilihat di sini nih, transisi pertama bisa dikasih kayak gini, atau yang terakhir bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, kayak gini. Saya transisi yang biasa aja nomor 2 ini. Nah kayak gini nanti terakhirnya kayak gini. Nah ini juga pakai yang transisi yang nomor 2 aja lah biar enak kita belajarnya. Yes, terus yang paling bawah juga ini transisi yang bawah yang nomor 2 itu aja. Nah ini, nah terus kita kasih gambar lagi di sini. Kalau enggak ini gambarnya kita panjangin juga bisa. Nih, jadi gambarnya enggak terlalu banyak kayak gini jadinya.
Nah, kayak gini saya sampai segini ya. Kita tambahin gambar lagi sesuai dengan lagunya. Nah, dari sini semua ini kan, terus kita kasih gambar lagi yang kita download, udah download. Nah, ini. Set. Nah, kita perpanjang lagi. Kita geser buat nanti tulisannya. Kayak gini kan. Nah. Set. Nah, yang ini kita panjangin aja, kita agak dempetin. Nah, kayak gini kan, set. Jadi kayak gini nanti. Nah, untuk teksnya, kita ngambilnya di itu Google aja. Nah, pakai Opera Mini kalau saya nih. Pakai Opera Mini pencarian lirik lagu, lagu artis yang ingin dijadikan animasi itu. Contohnya lirik lagu Adista, kita cari di Google. Habis itu kita tekan pakai Opera Mini kalau saya nasit kayak gini kan. Kita copy aja, salin. Jadi enggak terlalu susah, kita buka tadi KineMaster yang tadi. Nah, kita tempelin di sini set, deketnya gambar ini. Yang ini kita layer ini, pencet lagi, terus tag. Pencet tag. Nah, kayak gini kan jadinya. Nah. Jadinya kayak gini dia tulisannya. Karena ini tutorial ya. Nanti ya bisa kalau memang kepanjangan teksnya bisa dikurangin. Ini pakai ini aja untuk teksnya. Ini kita pakai teks, kayak saya pakai teks yang mana ya, yang nah yang ini aja. Nah, jelek tapi ya, yang ini coba, yang ini ya, inilah coba. Nah, ini nih, ini kan terlalu bisa. Nah, bisa diperudek. Nah, kayak gini kan, pencet sini sebelah kanan ini kan, ini sado ini kita nonaktifkan aja. Nah, jadi kayak gini gambarnya. Bagus ini. Terus nah begini kan contohnya ini kan. Set. Ini kan contohnya kayak gini kan, kecil aja teksnya sebelah kanan, terus videonya sebelah sini. Nah, kayak gini contohnya. Jadi nanti kayak gini. Semua kenangan indah, semua kita rubah, semua kenangan indah. Oke. Nah, tag-nya jelek ya, gantilah tag-nya yang ini aja. Aku juga bingung sih tag-nya yang mana, yang ini nih, kecil ini nih. Nah, ya kayak gini juga jadinya jelek. Nah, kita taruh bawahnya aja lah, pokoknya nanti lo mau bikin ya bisa diatur sendirilah tag-nya. Ini cuman tutorial biasa aja. Kita tambahkan hitamnya. Nah, di atas kayak gini ya. Nah, gini di atas aja ya, ini gambarnya. Nah, jadi nanti kayak gini ini. Tulisannya juga bisa dirubah. Ini banyak tulisan ini kan. Atau enggak, ini transisinya juga bisa, transisinya bisa kayak gini nih. Nah, bisa kayak gini bisa. Atau enggak, gini juga bisa, muter-muter pakai transisi yang ini aja lah. Nah, ini nih, kita panjangin aja. Nah, kayak gini set, jadi nanti jadinya kayak gini nih. Kita panjangin videonya sampai sini. Sampai semua itu habis itu empat itu kan ya. Kayak gini nah. Jadinya kayak gini. Kita bisa jauh darimu.
Ya cinta. Nah udah ya, segini aja ya, cukup dari saya. Nanti ini bisa diperpanjang juga lah, enak pokoknya. Ya, maaf maaf ya kalau banyak salahnya. Ini tutorial ya, hanya sekilas saja. Besok nanti kapan-kapan mau saya perpanjang lagi videonya, tutorialnya. Gampang kok pakai KineMaster. Nanti bisa dilihat di deskripsi YouTube saya ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Subscribe, subscribe ya, biar channel saya berkembang. Oke, makasih. Selamat siang, pagi, malam. Oke, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman adalah segalanya. Oke.